Mana? Nggak ada sih, Om. Apa ya? Udah bawa? Udah. Apa sih mobil dikit-dikit perbaiki ini? Oke. Wah, nah ini baru temen aku ini, bawa ini. Boleh nih. Mantap. Hancur langsung baru kuda. Mau di roket ya, mau di roket. Pamerin tuh, Om. Pamerin. Bang, Bang, kita pulang ya. Tenang. Nanti kalau ada yang kesulitan ya kan, barakuda kita lapor aja. Oke, barakuda urusan saya, oke? Oke. Jadi mengecil saya, Bang. Aduh. Ya, para kuda urusan aing pokoknya, oke? Aku takut ini macet nih, lama enggak kepake. Coba dulu gimana? Tes ya, ke mana? Tes sana yuk, coba ya. Tes ya, coba ya. Awas, kau jangan di depan. Kau jangan di depan. Awas ya, tes dulu ya. Sikat, Om. Coba sikat sudah. Gimana? Om, coba ke pohon dong. Pohon yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Mana pohon mana sih? Ini pohon. Oh, ini coba ya. Kedekatan mau. Pohonnya jauh aja, pohonnya jauh tuh ya, yang itu ya. Nah, tuh. Dikat, Om. Awas, kepalamu kena ini ntar. Hei, kepalanya ini. Awas. Minggir. Dikat, Om. Awas. Wih, banyak yang sliweran, Awas, banyak yang sliweran. Lempar awas. Sendiri nembaknya. Awas. Awas mikir. Si tahu. Wih. Pohonnya enggak roboh, weh. Pohonnya enggak roboh. Kita malam ini. Senjata kemenangan kita. Pulang yuk, balikin yuk. Aku takut, anjir. Serius takut. Bentar, Mit. Takut ini ntar meledak sendiri ntar depan muka. Enggak aman. Aman. Satu barel aman barakuda sekali tetap dulu. Aman, Om. Sekali gitu. Dites ah barakuda. Ayo balikin. Iya. Balikin ya. Ya. Ya, jatuh. Ya. Ayo kita menantang. Jangan lah. Aku takut itu ya. Itu meledak jarak segini aja. Itu kita kena ininya. Kenapa? Kena efeknya. Ini jarak segini aja nih. Tiba-tiba dia libur. Ayo, pulangin. Ayo. Udah, pulangin kan. Belum. Ayo, kan pinjam kendaraan ke servis. PHP nih cowok nih. Mampus juga aku ntar. Kalian merapat sono, merapat. Ji. Ji kan? Mau kumpul dulu kah? Boleh, terserah. Yaudah ya, kumpul dulu yuk. Bagi-bagi informasi bagaimana gitu. Ayo, kumpul dulu makan tengah. Mulu, blok. Pasti orang tua. Blok. Ini disuruh kumpul deh nih, di tengah. Teman-teman. Cici hilang kok. Anak motor gak ada. Motor mana, Pak? Nggak motor, nggak ada kabar. Iya. Ngurus bengkel, Pli. Ada yang punya info nggak seputar pengiriman malam ini? Mungkin yang punya info boleh dibagi-bagi sama kelompok-kelompok yang lain. Karena kita kan bareng-bareng malam ini buat ini.
Halo. Gak ada yang punya info kah? Ada. Ada. Boleh mungkin. Yang pasti, nanti ada 10 truk yang angkut dari Samsat ke arah tol kanan paling kanan. Nanti mungkin naiknya dari itu dekat Paradise itu kan naik ada naikan tol itu. Mungkin naiknya dari situ ke tol paling kanan dan ke arah Paleto. Itu yang pasti. Kemungkinan sama kayak di Kabu. Iya, soalnya di ibu kota juga gitu. Oke, oke, oke. Terus kan kemarin kita di kabupaten tuh banyak banget ya relawan polisi itu. Kira-kira ada plan enggak gimana caranya kita biar bisa dapetin nih? Kalau dilihat dari Kabu kemarin kita ngejagatnya terlalu jauh, Bang. Itu poin pertama polisi itu ngumpul pasti di itu toko senjata. Kok mereka enggak di sih di Kabu cuma? Jadi kita mending kita ajar pas dia masuk tol aja. Pas kalo ditanjakan tol, masuk iya. Tol itu. Oke. Okay. Kalau mau kita press dari awal gitu. Oke. Okay. Mau kita sikat atau kita sampai di checkpoint terakhir baru kita coba sikat? Checkpoint terakhirnya di mana? Waktu kemarin di kabupaten sih di itu. Bang, di mana? Pantai Paleto. Di Paleto. Di seberang pantai. Tapi kalau udah nyampe Paleto susah sih, Bang. Cuman mungkin enggak tahu kemungkinan kan tempat peleburannya mungkin beda apa gimana, enggak tahu sih. Lebih baik dari awal sih. Kayak dari kemarin waktu sikat. Di kota, kayak dari Paleto dulu kan. Dia baru keluar langsung sikat dari kanpo. Iya, mending dipantau aja dulu sekiranya udah bisa disikat-sikat. Kira yang enggak bisa enggak usah dipaksa. Iya. Setuju. Okay. Terus masalah kalau misalkan mereka ada di checkpoint tuh gimana? Mau kita biarin aja apa gimana? Misalkan mereka sampai ke checkpoint. Kalau mereka sampai checkpoint itu kayaknya mereka kuat banget ya di checkpoint ya? Iya, yeah. Yeah, defense soalnya. Jangan yeah. Sampai mereka sampai ke checkpoint. Oke. Okay. Ya udah berarti gitu ya. Terus ini satu lagi, kalau misalkan ada pengkhianat di antara kita mau kayak gimana hukumnya? Ya yeah, itu, sikat barang-barang aja. Masalah itu di Kabu. Itu tusuk-tusukan dari belakang. Nah, iya. Oh, kayak mana? Itu yeah. Jadikan pelajaran, jangan sampai kita terjadi. Iya, yeah, tapi kalau ada gimana? Kita sikat bareng-bareng. Iya. Yeah. Ya, boleh bareng-bareng aja, boleh lah. Oke. Oke, itu aja mungkin ya. Kalau radio mungkin kita enggak usah enggak perlu bareng. Iya, enggak usah. SMS ini aja kabar-kabaran lewat ini aja. Lewat SMS aja. Oke, berarti taktiknya di saat mereka keluar dari tempat supply senjatanya. Ya dong, tak dengar. Ini taktiknya bentar. Di saat mereka keluar dari tempat supply senjatanya, pas di jalan kita langsung sikat aja gitu ya. Jangan sampai mereka sampai checkpoint dulu berarti ya. Iya. Iya. Oke. Oke, itu aja paling. Kalau bisa sampai sebelum titik merah udah kita sikat sih. Oke, okay. Tapi itu emang udah pasti loh situ ya, apa gimana? Kemungkinan. Soalnya kemungkinan besar. Makanya dipantau aja dulu, takutnya mereka berubah rute, dipantau aja dulu. Oke, oke, oke. Ntar biar gini aja, ada beberapa orang dari kita itu standby di Samsat ya tadi. Samsat. Iya. Nah, ikutin aja dulu rombongannya kemana. Boleh, boleh. Oke, okay, kayak gitu. Ada saran lagi nggak nih dari kuning, ungu? Paling tambahannya ini sih, Om. Infonya juga dari mereka itu bukan cuma polisi. Jadi instansi itu juga ada yang ikut. Per instansi itu 10 orang. Makanya mereka pasti kuat sih. Iya, mereka ramai banget. Instansi ya, instansi banyak relawan. Relawan. Berapa? Banyak relawan. Kita di kampung itu kemungkinan polisi beserta relawannya itu ada sampai 50-60 orang ada 55 ada kayak. Iya. Bisa-bisa. Kita aja empat. Makanya kita juga harus bersatu juga sih melawan mereka. Montir mekanik itu ya. Jangan sampai kita ini sih. Jangan sampai salah satu kita ada yang hianat sih. Itu dipikirin baik-baik aja kalau mau berkhianat itu susah banget kita. Iya. Kalau jumlah udah kita ini kalau misalkan berkhianat. Item-item mana ya? Itu aja mungkin ya. Selanjutnya mungkin tunggu kabar motor dari motor. Nah, itu motor nih. Motor nih. Bahaya nih. Motor berkhianat. Item-item bahaya nih. Bahaya coba dipastikan deh dihubungin dulu takutnya malah gabung ke polisi.
Udah ada yang coba ada hubungin motor gak? Udah coba dihubungin? Dari Jepang sih belum ada kabar ada, lagi sih, belum dibalas. Gak ada kabar sama sekali. Apa? Berarti kita cuma segini aja ya? Motor gak ada satu orang pun itu ya? Iya. Kita meeting kali ya? Ya udah berarti kayak gitu. Udah gak apa-apa. Sebisa mungkin lah. Jadi tunggu lagi informasi selanjutnya. Mungkin kalau misalnya ada info lagi bisa saling share ya teman-teman. Ada yang punya polisi kah? Info polisi. Polisi diambil ya HP-nya? Diambil lah Bang HP-nya. Oh, truknya udah mulai keluar satu-satu tuh. Oke, okay, kalau gitu kita coba beberapa orang itu. Kirim aja dulu ke sana. Bang, bentar. Oh, di hold dulu di sama dia. Sama itu. Santai-santai dulu aja. Di hold lagi. Ntar orang kita mana lagi? Ya, mungkin ya, mungkin ya, lebih gampangnya aku usul nih dari kita masing-masing ada satu motor ya, buat pantau di samsat. Iya, ya, dari kita ada. Berangkatnya dulu aja di motor. Dari kuning udah. Kita pindah tempat kumpul nggak sih? Kondisi kita terlalu jauh nggak sih? Iya, pindah terlalu jauh. Iya, kita pindah. Tentuin aja. Di ini. Kasih informasi. Boleh, boleh, boleh kasih benar juga. Ayo, kasih informasi. Nah. Garet sama Frans, aku pindahin motor juga lah, terus.